tolong subscribe, nyalakan loncengnya. Oke Manden, selamat menonton. Halo Manden, kembali lagi di Dioba Channel bersama saya Marta Alatas. Kali ini kita kembali mengeksplor rumah terbengkalai di daerah Jakarta Selatan. Rumah ini konon katanya sudah terbengkalai sekitar 30 tahun. Wow, luar biasa. Jadi sekarang saya sudah berada di depan rumah tersebut. Langsung saja kita telusuri ke dalam. Wow, kita masuk ke sebelah mana dulu ini? Sebelah sini? Saya merasakan aura-aura kurang gimana gitu ya. Beda daripada sebelumnya gitu loh. Gimana perasaan lo? Astagfirullahaladzim, apa tuh bang? Apalagi? Ini bukan bang. Mana? Itu di situ tadi tuh, tulang kamera gua suruh buat. Gua rabun, lu suruh nyari. Yaudah, skip aja bang, skip aja bang. Paling kodok ya tuh kali. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Ini jatuh kali ya. Kan. Takutnya ini doang jatuh nih. Udah lapuk banget ini. Ya udahlah, kita ke skip. Bodoh amat gua mah. Gua setan, gua enggak takut dia sebenarnya. Yang gua takut itu janda. Ini enggak ada yang bisa kita korek-korek ini. Udah lama banget biasanya tiap kita explore ke rumah itu bisa kita korek-korek. Ini enggak ada lagi gitu ya kan. Udah tua banget rumah ini. Udah lapuk. Apa ini? Bekas apa ini? Ini bekas pintu dulunya. Udahlah, pokoknya suara-suara abaikan saja. Yang penting dia tidak menyentuh kita. Kita masuk ke mana lagi? Sebelah sini kali ya. Ini gelap banget sumpah. Biasanya saya punya penerangan, ini enggak ada sama sekali. Bang, ada yang injek bang, ada yang injek tanah bang, pucang bang. Dari mana? Di belakang gue. Coba shoot. Mulai mau bermain dia dengan kita sepertinya. Gak ada orang tadi bang. Gak ada kan? Gak ada bang. Ya udah, kalau gak ada wujudnya biar aja. Kalau dia berwujud baru kita bakar. Ada suara? Ada bang. Sekali, bang. Mungkin bisa jadi. Center, kita ambil sisi positifnya aja ya. Kita coba masuk ke daerah sini. Center, bang. Ada senter? Ada. Waduh. Senter juga. Astagfirullahaladzim. Goyang-goyang, bang. Goyang-goyang. Tikus naik kali ya? Atau ular? Takutnya ular doang jatuh dari atas ya kan, ngelilit gua. Tim jauh lagi dari kita. Acau urusan. Hati-hati seng ini. Bisa. Parah juga urusan. Kita coba ke sebelah sini dulu ya bro ya. Oh itu di depan tadi. Ini udah itu banget nih. Rumah. Astagfirullahaladzim. Ini sama persis sama rumah-rumah sebelumnya ya, sebenarnya. Tapi lebih mengerikan rumah ini sebenarnya. Saya nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Urusan nanti lah itu ya kan. Penting sekarang aja kita pikir dulu. Nggak ada yang bisa kita korek-korek bro. Nggak ada peninggalan orang di sini. Astagfirullahaladzim. Botol aqua. Gerak mungkin kodok kali. Kita ambil posisi, apa ya? Sisi positifnya. Astagfirullahaladzim. Adakah? Ada sayang, ada. Ada sayang, ada. Ada sayang, ada. Aduh, kita ajak bercanda aja makhluk-makhluk seperti itu, bro. Nggak usah terlalu ditakuti. Ya, kalau kita takut, ya semakin dia nakut-nakuti. Ini toilet nih. Jadi buanglah rasa takut itu. Jika kita selalu
merasa takut, maka kita akan terbunuh dengan rasa takut kita sendiri. Nah, kan kameramen juga yang ngomong dulu waktu podcast. Oh, iya. Dorong gua sumpah. Gua mau lihat situ, tiba-tiba ada yang dorong dari sini, sumpah. Apa yang kira-kira ya? Aduh. Pak, cepet bang. Cepet. Mik. Patah kali ya? Patah miknya. Ini kan? Patah. Tahu nih. Ya. Ya. Udah enggak usah pakai mic kali ya. Pakailah. Enggak bisa ini. Aduh, ya, apa lagi? Ya, aduh. Astagfirullahalazim. Untung enggak apa-apa gua. Bingung lagi. Dari sini nih. Patah mic-nya. Terus keluarinnya gimana ini? Tahu nih. Ya. Gimana lagi ini, aduh. Nanti lah kita itu perkirakan gimana ini. Tapi goyang. Kita coba. Ada suara orang jalan, Bang. Lu lagi tadi ngapa emang bisa ditarik? Bukan ditarik, didorong gua. Udah, kencangan dikit dah, lu ngomong dah. Didorong gua tadi, bro. Susah. Mix-nya, aduh. Ampun gua, gak ada lagi yang kita korek-korek gitu. Bangun bang. Aduh. Hancur sudah semua peralatan. Aduh, pantat gue sakit. Gimana bro, kita itu aja kali ya, closing. Gak sanggup lagi rumahnya, sumpah. Yaudah bang. Berat banget nih. Yaudah. Aduh. Tadi kayak ada yang lewat dah bang. Sebelah sana tadi ada yang lewat dah.
Oke Manden, kita terpaksa pakai kamera handphone dulu. Soalnya kamera kita hilang, sama kameramennya hilang. Gak tahu kemana ditarik. Habis saya terpental di situ, kameramen saya ditarik. Saya gak tahu harus kemana lagi. Tim backup jauh lagi. Kita coba cari-cari dah daerah sekitar sini. Pokoknya pas titik hilangnya daerah sekitar sini. Jadi kita coba sini dah. Siapa tahu hilang sini. Gak mungkin ditarik ke tempat saya terpental tadi kali ya. Gak mungkin bang. Saya terpental kan di situ sekali, di sini saya didorong. Setelah saya mendengar tipukan banyak sekali. Nggak tahu lagi dah. Aduh. Apa kita pulang aja dulu ya? Kita jemput tim yang lain. Boleh, boleh. Sambil ganti baju. Iya, iya, iya. Yuk, pulang aja yuk. Kita jemput Bani. Bani yang tahu. Gua nggak tahu rawang-rawang kayak gitu, bukan dukun gua dah. Bani tahu dia. Itu koncen dia. Kita ganti pakaian dulu yuk. Iya, yuk. Mudah-mudahan dia itu enggak kenapa-napa. Oke. Next dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan cari kameramen kita. Sampai ketemu. Oke, Manden, jangan lupa subscribe, like, komen dan share.